Ya pemirsa, kembali lagi di channel kami. Bagi Anda para peternak lebah kelanceng, hati-hatilah dengan lebah yang satu ini. Tuh lebahnya. Ini masuk ke sarang lebah. Tuh lebahnya. Dia awalnya mencuri Dia pada awalnya mencuri propolis atau resin yang ada di pintu yang ada di pintu lanceng, yang ada di pintu masih di bambu ini. Pada awal mulanya dia mencuri resin-resin atau propolis yang ada di depan pintu sini. Terus nanti kalau sudah pertahanan daripada si lanceng ini jebol, ini resin keambil semua, otomatis dia masuk. Nah, kalau dia bisa masuk, si tawon tadi bisa masuk, ini dia biasanya bersarang di depan pintu. Jadi biasanya di dalam sini, tapi menutup akses keluar masuk si lanceng ini. Jadi kalau si tawon tadi bersarang di sini, di dalam, tapi di depan pintu sini, otomatis sekuat apapun koloni lanceng ini akan musnah, karena akses keluar masuknya sudah diblokir dengan si tawon tadi. Jadi berhati-hatilah dengan tawon yang jenis tadi, karena selain itu ya, dia mencuri sebenarnya dia tidak mencuri, dia mencari makan, mengambil polen, mengambil propolis, mengambil madu, dan dia bersarang di dalamnya. Memang siklus daripada kehidupannya seperti itu, rantai makanan. Dan ini tadi ada yang ketangkap satu, ada yang saya tangkap satu. Ini bisa diamati, cirinya mudah sekali. Jadi ini punya ikat apa ya, di perutnya ini putih, garis putih dua. Nah, ini biasanya berkeliaran di sekitar kandang, di sekitar kotak. Ini kalau diusir, dia akan balik lagi, diusir balik lagi. Ya, salah satu penanganannya ya ditangkap atau dimatikan dengan cara gimana seperti itu. Biasanya dengan sapu lidi kalau saya. Seperti itu. Nah, ini bisa diamati. Ini biasanya datang 1, 2, 3 seperti itu, datang terus. Nanti ini ketangkap satu, lain hari datang lagi yang lain. Ini di Yogyakarta ya, jadi tergantung habitatnya. Kalau di habitatnya jenis tawon ini nggak ada, ya mungkin hama daripada ya, tawon ini juga aman, tidak ada seperti itu. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.